warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman penonton dan subscriber semuanya dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini, hari Jumat, tanggal 22 April. Tepat jam 16.27 nih teman-teman. Nah, saya berada di jalan Ring Road Gagak Hitam Medan. Kebetulan saya lagi bekerja ke daerah sini teman-teman. Nah, ini ada bus yang warna hijau nih teman-teman, di loket PT Atlas ya. Nah, itu ini PT Atlas. Nah, bus ini udah dibeli oleh PO Haryanto dan ini bercasis Mercedes-Benz 1626, udah air suspensi ya teman-teman. Nah, ini penampakan busnya. Nah, ini tampak depannya ya teman-teman, berkaroseri New Armada Evonex. Nah, tampak dari depan busnya. Dan ini udah nggak ada lagi tulisan PT Atlasnya ya teman-teman. Udah kelihatan. Bisa kita lihat dari sisi kanan bus. Nah, ini tampak busnya teman-teman. Konex dari karoseri New Armada. Udah polos, nggak ada tulisan atau stiker PT Atlas. Nah, ini yang dua hari lalu langsung Kang Enyon yang jemput. Oh, bukan yang jemput ya, dia berangkat ikut ngetrip ke Takengon dan baliknya Kang Enyon naik ini teman-teman. Sempat bawa bus ini juga Kang Enyon dari Jakarta atau Bekasi tuh ya, yang perwakilan PO Haryanto teman-teman. Nah, ini udah bersuspensi, udah kita cek kan. Nah, ini tampak dari subbreaker ya teman-teman. Ada balonnya ya, ada balon yang bagian depan. Nah, ini beginilah suasana jalan Gagak Hitam teman-teman pada sore hari ini. Katanya busnya tadi sepertinya dikunci karena nggak ada petugasnya ya, karena masih sore. Ini pintunya di tengah, biasanya Evonex tuh toiletnya di sini teman-teman. Masih cukup bagus teman-teman dan mulus. Ini bawahnya ya, suspensi udara. Itu ada balonnya teman-teman. Nah, ini untuk loket Atlasnya di sini. Ini perusahaan angkutan bus umum PT Atlas Medan. Kalau teman-teman mau pesan tiket bisa ke nomor ini teman-teman. 0812-9852-0000. Nah, ini untuk nomor yang di Takengon. Ini untuk nomor yang di Kabupaten Bener Meriah, Pondok Baru. Nah, ini dia. Kita coba masuk ke dalam teman-teman. Ini suasana ruang tunggunya untuk loket bus Atlas di Medan. Ada TV ya, cuman mati nih TV ini, nggak dinyalain. Kak, assalamualaikum kak. Iya kak. Dengan kak siapa kak? Kak Fina. Fina ya kak ya. Jadi ini kantor pusatnya di Medan atau di Takengon kak? Di Takengon. Oh, Takengon, ini perwakilan Medan ya? Cabangnya. Cabangnya ya. Kak, itu saya lihat atau dengar-dengar tuh kan bus Atlas yang ini kak ya, yang mau di
yang udah dibeli PO Haryanto ya? Yang satu ini, satunya lagi ada di belakang. Oh, ada di gudang kak ya? Dua unit. Oh dia dua unit kak ya malah? Oh dua unit. Katanya hari ini mau dibawa kak ya? Iya nanti malam. Oh nanti malam? Penerimaannya? Oh coba nanti kalau sempat saya kemari lah kak. Itu kan Kang Enyan langsung yang ngambil kan kak? Kang Enyan sama ada dengan kerabatnya. Sama Bang Jack yang rambut gondrong itu ya? Oh iya tuh yang kayak orang bulek. Iya, kenal saya tuh teman juga Bang Jack. Ganteng ya? Pemain gitar tuh kak? Pemain gitar, gitaris. Gitaris, memang nampak dari gayanya. Dari gayanya kak ya? Oh ya kak, mau nanya-nanya tentang loket yang di sini lah kak. Ah boleh. Dia trayeknya dari Medan khusus ke Tanah Gayu aja nih kak? Ah iya, kita Medan Takengon aja. Sama Pondok Baru tuh ada? Pondok Baru ada, bener meriah. Lagi treknya, lagi diperbaiki semua. Lagi diperbaiki. Oh yang ke Pondok Baru? Tapi kan kalau bus ini nggak lewat Pondok Baru ya, kalau yang ke Takengon. Beda, dia lewatnya biru nih kak. Ah, lagi dari biru. Nggak lewat Pondok Baru ya? YouTube pak. Dari YouTube tentang bus ini. Kawan Kang Enyon. Kawan yang Kang Enyon. Iya. Katanya nanti malam. Oh iya pak, saya Iksan pak, channel Tengku Vlog. Oh iya pak. Kalau bapak ini aja ngomong, kita tahu. Sekarang nanya-nanya ini pak, kalau mana tahu ada penumpang mau ke Takengon kan bisa pesan ke nomor yang di depan itu kan pak? Bisa. Tadi udah saya videokan. 2000 itu. Yang ekornya kosong yang 4 kali. Iya. Iya tadi ada. Nanti saya taruh di channel itu. Tapi ini jam berapa kan? Nah ini saya belum tahu pak. Ini baru pulang kerja baru, saya kan pak. Baru nyampe. Baru nyampe. Di depan itu orang itu. Iya pak. Suara apa? Teman orang itu di sana. Mereka udah ke sana pak? Di mobil sebelah sana. Oh, udah di sana. Iya. Oh nanti saya ke sana lagi lah pak. Ini kan ada di gang sebelah jalan sebelah. Iya. Tahu saya pak. Sebelah itu. Saya dari situ tadi kemarin. Oh dari yang dekat gang JRG itu kan pak? Iya. Ya. Ada JRG tahu. Pak dengan pak siapa pak? Kenal? Pak Ansari. Pak Ansari. Iya. Iya pak ya pak. Saya kadang suka juga ke Takengon. Suka. Anunya enak ya. Nah, dekat terminal lama kan saya itu pak jual minyak gemuk sampai sana. Oh sampai sana. Iya jual apa namanya sales oli gitu kan. Kan banyak tuh di jalan terminal lama sama jalan Lebe Kadir. Banyak bengkel itu kan pak. Nah, ya. Bengkel panjang. Iya. Jalan baru lagi sekarang. Iya ya pak, di jalan baru pak ya. Iya lah pak. Oh gitu pak. Pak kalau untuk bus Atlas ini ke Takengon dari Medan jam berapa pak berangkatnya pak? Biar penonton. Jam 7.30 malam, 19.30 malam pak ya. Satu bus aja pak. Hah? Yang berangkat. Sementara ini satu. Satu pak ya. Biasa tiga pak ya. Karena COVID kemarin. Iya jadinya agak berkurang lah tampaknya. Mudah-mudahan nih pak, mendekatin hari raya Idul Fitri ada peningkatan lah pak. Ini kan kurang lebih dah seminggu lebih sedikit aja lagi nih pak Idul Fitri kan. Belum seminggu, sudah lebaran juga ada kalau kemampuan. Iya ya pak. Makasih lah Pak Ansari, ini saya coba kesana pak. Yuk kak, makasih kak, assalamualaikum kak. Nah ini teman-teman loket bus PT Atlasnya di sini ruang tunggunya kan. Nah ini busnya benar yang ini yang akan dibawa atau dibeli oleh PO Haryanto. Sudah agak gelap. Nah, kita lihat sekali lagi ya. Inilah teman-teman. Roda air suspensi berchasis Mercedes-Benz 1626. Dan ini udah polos ya, tidak ada lagi tulisan Atlas. Kita lihat dalamnya, masih bisa kelihatan. Nah, seperti ini teman-teman, kita lihat dari luar aja. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang suka videonya, silakan like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi videonya agar tahu video-video saya sebelumnya.
bagi teman-teman yang menjalani ibadah puasa Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.